Warga Desa Selangit, Kecamatan Gelangenan, Kabupaten Cirebon antusias dengan adanya kegiatan bakti sosial yang digelar Polresta Cirebon dan jajaran Bayangkari. Kegiatan bakti sosial tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, dan pembagian distribusi air bersih Senin pagi. Pembagian air bersih yang disiapkan Polresta Cirebon berjumlah 3 tangki yang berisi 5.000 liter dan 1 water cannon untuk 3 blok di Desa Selangit. Kegiatan ini dalam rangka membantu untuk meringankan masyarakat Desa Selangit yang pada musim kemarau mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, tadi yang kita laksanakan, hari ini kita melaksanakan pembagian distribusi bantuan air bersih. Karena informasi yang kita dapatkan dari warga, ada 3 blok utamanya di Desa Selangit ini, maka kita bawa 3 tangki, masing-masing adalah 5.000 liter, salah satunya kita menggunakan water cannon sebagaimana mobil Satsabara Polresta Cirebon. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk membantu meringankan masyarakat, khususnya warga Desa Selangit yang pada musim kemarau ini mengalami kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bantuan air bersih ini diharapkan bisa untuk membantu meringankan masyarakat, khususnya warga Desa Selangit yang saat ini mengalami kekeringan dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.